Bapak pernah mendengar informasi mengenai penyuluhan HIV/AIDS nggak, Pak? Kalau mengenai penyuluhan saya belum pernah, Pak ya. Tapi saya pernah lihat di TV dan baca-baca koran itu, Pak. Ya kalau secara langsung sih belum pernah sih ya. Tapi kalau dilihat di media-media itu kayaknya nggak pernah, tapi kurang begitu jelas lah ya. Tapi cuma dari TV gitu, dari iklan layanan masyarakat itu, cara penularan HIV lewat kontak seksual ataupun lewat jarum suntik gitu aja. Mereka adalah bagian dari sumber daya manusia pembangunan yang perlu mendapat perlindungan di lingkungan kerja mereka, khususnya dalam hal kesehatan. Mereka perlu mendapat perlindungan dan pencegahan dari ancaman penyebaran virus mematikan yang dikenal sebagai Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Inilah virus penyebab AIDS atau kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, HIV/AIDS sangat berbahaya dan memusnahkan sekali. Dia sudah melanda dunia, termasuk Indonesia. Sudah sekian ribu, mendekati 4.000 korban terkena. Dan dari angka yang diperoleh, bagian terbesar mendekati 87% yang terkena itu adalah kelompok usia kerja yang sedang produktif sekali. Sangat berbahaya sekali karena mereka-mereka inilah yang diharapkan dapat mengembangkan kehidupan bangsa kita dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan mereka. Maka itu sudah seharusnya kita menanggulanginya. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan hal ini karena bahwa kalau tidak bisa terselamatkan, maka ini akan berbahaya dan membahayakan kekuatan angkatan kerja kita. Apapun yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak akan berhasil kalau tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak yang terkait, antara lain dalam hal ini kelompok tripartit. Saudara-saudara yang terhormat, langkah yang menurut kami paling tepat kita lakukan dari masyarakat tripartit adalah penanggulangan pencegahan HIV/AIDS ini di tempat kerja. Maka itu unit keselamatan dan kesehatan di masing-masing perusahaan harus berupaya secara sistematis melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini di tempat kerja. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang kemudian menimbulkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Dengan kata lain, HIV bisa mengakibatkan terjadinya suatu kondisi medis berupa kumpulan tanda dan gejala tertentu yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh. Virus HIV pertama kali ditemukan Dr. Luc Montagnier dari Institut Pasteur Prancis pada tahun 1983. Namun tidak diketahui dengan jelas asal-usul dan mula pertama virus ini ada di dunia. Diperkirakan pula pada akhir tahun 1970-an, HIV telah berkembang dan meluas di daerah Sub-Sahara Afrika. Di dalam tubuh manusia, HIV menyerang sel-sel limfosit yang dikenal sebagai sel-sel T penolong atau T helper. Sel-sel ini berfungsi melindungi tubuh terhadap terjadinya infeksi. Karena sel-sel ini diserang oleh HIV, akibatnya daya tahan tubuh orang yang terinfeksi menurun hingga kehilangan sistem kekebalan tubuh. Bagaimana HIV/AIDS ditularkan? HIV/AIDS dapat menular. A. Melalui hubungan seks yang tidak aman, baik vaginal, anal atau anus, maupun oral atau mulut, dengan pasangan yang mengidap AIDS. Resiko penularan dengan cara ini akan lebih besar kemungkinannya terhadap mereka yang melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom. B. Melalui transfusi darah yang tercemar HIV. C. Melalui jarum suntik, alat tusuk lain seperti akupuntur, tindik ataupun tato, pisau cukur, serta sikat gigi yang telah terkena darah pengidap HIV/AIDS yang digunakan secara bergantian. D. Dari ibu hamil yang terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandungnya, baik selama masa kehamilan, persalinan, maupun pada masa pemberian ASI.
Orang yang terinfeksi HIV pada awalnya tidak menunjukkan gejala apapun. Ia tampak sehat serta produktif seperti orang yang tidak terinfeksi HIV. Namun dia sudah dapat menularkan HIV kepada orang lain. Pada masa ini, antibodi terhadap HIV belum terdeteksi, sehingga belum diketahui HIV positif bila orang yang terinfeksi ini melakukan tes HIV. Periode ini disebut periode jendela. Periode HIV positif sering pula disebut periode tanpa gejala. Periode ini dapat berlangsung selama 2 sampai dengan 10 tahun sejak seseorang secara positif terdeteksi HIV. Selama periode ini, pengidap HIV secara fisik terlihat sehat-sehat saja dan tidak mengalami gejala atau rasa sakit, meskipun dia tetap dapat menularkan virus ke orang lain. Tanpa pengobatan yang benar, maka proses penyakitnya akan berlanjut dan menimbulkan kelemahan sistem kekebalan tubuh sehingga membuat tubuh tidak mampu melawan infeksi yang tidak berakibat fatal pada orang normal namun bisa berakibat fatal pada orang yang terinfeksi HIV. Stadium lanjutan atau stadium 3 dari infeksi HIV ialah AIDS. AIDS dapat berakibat fatal bila orang yang terinfeksi HIV tidak menjaga kesehatan diri, sangat rentan terhadap berbagai macam infeksi, hingga dapat menyebabkan kematian. Pada stadium AIDS, terjadi rasa sakit pada sistem saraf, keletihan yang kronis, diare kronis, penurunan berat badan, batuk tanpa henti, bercak dan ruam kulit yang serius dan berulang-ulang, herpes, dan infeksi mulut. Pada tahap ini pula, si penderita sudah tidak mampu bekerja, dan biasanya tidak akan mampu bertahan hidup lebih lama. Obat-obatan antivirus yang sanggup menghambat perkembangan penyakit memang tersedia, tetapi masih amat mahal, dan sifatnya masih hanya mengurangi kecepatan perkembangbiakan virus ini, bukannya mematikan. Kita tidak bisa mengatakan dengan pasti siapa yang sudah terinfeksi HIV, karena orang dengan HIV positif terlihat sehat dan merasa sehat. Orang dengan HIV positif juga tidak tahu bahwa dirinya sudah terinfeksi. Maka melakukan tes HIV adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kepastian. Namun keputusan untuk melakukan tes secara sukarela harus disertai dengan dampingan konseling profesional. Tes ini juga mutlak bersifat rahasia. Konseling biasanya diberikan baik sebelum seseorang mengambil keputusan untuk melakukan tes maupun setelah hasilnya diketahui. Tes sejenis ini disebut Confidential Voluntary Counseling and Testing atau disingkat VCT. Tes ini termasuk komponen penting dari strategi menyeluruh untuk menanggulangi HIV/AIDS. Setelah orang mengetahui status HIV-nya, ia dapat dibantu untuk melakukan perubahan perilaku seksual.